¿Se le cayó? Mesti anda terfikir floating market atau pasar terapung ni dekat Hak Nyai kan? Tapi ni bukan dekat Hak Nyai, betul-betul dekat Perlis. Nyaman dan mendamaikan. Inilah salah satu tarikan di Perlis. Pasar terapung yang terletak di pekarangan kompleks JPS Kanga Perlis. Dengan keluasan hampir 10,000 meter persegi, konsep gerai di sini menyediakan makanan di dalam perahu. Terdapat 10 but jualan di sini dengan pelbagai makanan dijual antaranya Lok Ching. Memandangkan pasar terapung ini ala-ala Thailand, menu makanan Thailand juga ada. Jika di Thailand, pasar terapung ini bergerak, tetapi di sini hanya statik, tidak bergerak. Bot penjualan juga disediakan oleh pihak JPS dengan keluasan bot lebih kurang 4 kaki lebar dan 6 kaki panjang memadai untuk proses penjualan. Kita tanyalah orang-orang yang berniaga dekat sini. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Kita nak try duduk. Ada orang yang ni akak punya kedai ke? Boleh tak saya nak masuk? Oh, pertama kali saya masuk bot ni. Oh, bot ni bergoyang weh. Ayat dalam ni. Oh, ni ayat ni dalam. Banyak dia bergoyang. Ah, surut tak adalah bergoyang kan? Tak ada dayung. Saya nak dayung ni lagi tengah. Dayung tak boleh. Adik berniaga apa? Lok Ching. Ni buatkan ni boleh? Ketam. Kalau free ke kena bayar ni? Free pun boleh. Minta macam tu je. Nak satu boleh? Kuih titisan hujan ni diletak jeli, kacang dan juga gula Melaka. Kuih titisan hujan pun sedap. First time tau saya rasa kuih titisan hujan tu. Rasa nak menitis air mata, sedap dia. Manis-manis. Saya ingat dia macam, rasa dia, tahu tak korang makan bubur? Bukan bubur. Kita makan macam bubur som-som. Pasar terapung ni adalah merupakan salah satu tarikan destinasi pelancong di negeri Perlis buat masa sekarang ni. Dia dibuka pada 2019 dan asalnya tapak ini adalah kolam takungan banjir untuk kompleks JPS. Dia asalnya di negeri Perlis ni 90 ataupun tahun 80-an dulu ada dah wujud pasar terapung, iaitu penjualan ikan, iaitu pasar ikan dan sebagainya di atas bot. Satu kumpulan sahabat yang datang dari Johor, Negeri Sembilan dan Melaka memilih untuk datang ke Perlis dan singgah ke pasar terapung ini. Semua ni datang daripada reunion antara kumpulan-kumpulan yang sudah berbesara. Ramai yang tanya, pernah kali yang pertama datang ke pasar terapung ini? Cukup cantik, cukup indah. Dari segi makanan dia, macam kita makan laksa, Perlis, jagung. Makanannya pun istimewa kat sini.